siapa Rison Marshall ini? Ini persoalan Rison Marshall. Iya Pak ya. Ini sudah kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Sementara publik yang lebih mengetahui apakah orang tertentu di luar daripada kejaksaan yang kemudian mengetahui keberadaan bahwa Rison Marshall itu punya kampus di daerah Sulawesi. Lalu di mana intelijen dari para pihak kejaksaan?